Ini adalah suasana sebelum para supporter masuk ke dalam stadion. Laporkan langsung dari Olympia Stadion Berlin, Jerman. Ya, para penonton Sport 1 TV tampak terlihat di lapangan para pemain kedua kesebelasan sudah melakukan pemanasan. Inilah suasana menjelang pertandingan antara Barcelona melawan Juventus di final Liga Champions 2014-2015. Berikutnya persiapan seremonial menuju final Liga Champions tampak sangat semarak suasana di Olympia Stadion di kota Berlin ini. Dan inilah bagian dari pesta akhir musim ini di benua biru. Berikut ini adalah gol pertama selebrasi dari para pemain Barcelona. Buah assist dari seorang Andres Iniesta yang diteruskan menjadi gol oleh Ivan Rakitic. Ada juga diskusi antara Luis Suarez dan wasit Junit Cakir. Tertinggal, namun para tifosi Juventus masih tetap bernyanyi, masih tetap menyanyikan Ale Ale Juve. Inilah sebuah gambaran sportivitas yang sangat luar biasa di lapangan di Olympia Stadion. Puncak dari suasana atau selebrasi kegembiraan mereka, kegembiraan pemain Azulgrana setelah wasit meniup peluit panjang tanda laga usai dan mereka menjadi jawara Eropa musim ini. Inilah penyerahan medali dan trofi kedua kesebelasan dan Barcelona adalah sang jawara. Selamat untuk Barcelona. Demikian laporan langsung Oki Sumarsono dari Berlin.
time I